Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuko. Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja cobain kombinasi frame buffer ya, biar nggak ngeframe buffer untuk di performa ataupun penggunaan sehari-hari ya, mau di game ataupun di selain game ya. Oke, di sini modulnya universal dan kita juga kalau buat game kita tambahin Ballet aim assist ya, biar tetap stabil ataupun di gironya biar tetap oke ya, stabil. Atau mungkin yang ngebug mungkin bisa tes juga ya, biar ngefix. Kita juga pakai stabilizer internet atau ping biar koneksi internetnya tetap stabil ya, jadi nggak bermasalah dengan performa dan ataupun internet guys. Oke, kita wajib juga pakai brutal boosty box untuk tambahan. Di sini kita tes di Android 12 dan modulnya universal ya, bisa tes di device yang lain juga nggak masalah guys. Untuk lebih lengkap kalian bisa lihat lanjutnya di video ini. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rap with safe. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes modul Magis untuk pasang modul dari frame buffer ya, anti frame buffer. Dan di sini kita akan cobain tes di device Redmi Note 5 saya, dan kita akan coba ya kombinasi beberapa modul ya. Oke, di sini kita tes di Android 12L Nusantara Project ya. Dan buat kalian yang di device yang berbeda ataupun di ROM yang berbeda nggak masalah ya, karena ini modulnya universal. Jadi kalian bisa tes di device yang lain juga ataupun di Android yang lain juga ya, bebas. Tapi kita tes di Android 12L Nusantara Project Kernel Super Ryzen ya. Di sini masih lumayan oke lah untuk bawaan ya, tapi kita gak sudah install modul sih. Ada beberapa modul kayak Ballet aim assist juga, Giro juga ada. Dan di sini kita kombinasi dengan brutal boosty box ya. Ada beberapa modul lagi yang kita pakai untuk ping stabilizer, touch iPhone juga ada. Jadi mantap ya, tinggal kita tambah frame buffer aja, jadi harusnya sih oke. Tapi sebelum itu kita tes trolling test sekalian ya. Kita lihat ini sebelum pasang modul dan sesudah pasang modul ya. Mudah-mudahan sih sesudah pasang modul nanti nggak bikin boros baterai ya guys. Oke, kita tes. Masih lumayan enak ya. Masih lumayan oke lah, kita tes tambahin frame buffer sekarang. Frame buffer modulnya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Di sini dia tinggal kita prevent reduce help latency credit tuh kalian tahu ya, dan kita tinggal langsung restart biar mengaktifkan ya. Jadi buat kalian yang mau cobain bisa cobain.
Oke, ini aman ya, bisa booting. Buat yang mau cobain bisa cobain aja. Oke guys, jadi di sini kita sudah masuk di home screen. Jadi sementara sih masih aman, nggak ada error ataupun bootloop ya. Masih aman ya, frame buffer. Botol busi box masih aktif dan di sini langsung aktif ya. Ping stabilizer dan biasanya langsung aktif dengan apa namanya? Yang ini ya. Balet aim assist gyro ya guys. Nah ini sudah aktif dia ya untuk aim assist ya, successful. Frame buffer juga sudah aktif, jadi tinggal kalian tes di game aja ya. Tapi untuk di, tidak misalkan lagi nggak main game juga nggak bikin boros baterai. Oke, tetap hemat baterai, nggak boros ya. Dan kalian bisa tes langsung di game. Kalian bisa tes di game PUBG ataupun di game yang lain, universal ya. Di modul ini universal, selain di PUBG juga nggak masalah. Jadi sesuai kebutuhan aja guys. Oke guys, jadi untuk suhu sampai 40 derajat ya. Jadi buat yang mau cobain bisa cobain aja. Di sini modulnya universal, nggak bikin error ataupun bootloop ya. Untuk suhu nggak panas-panas banget. Buat yang mau cobain bisa cek deskripsi. Buat yang suka video jangan lupa like, share dan subscribe. See you next video. Di sini kita wajib pakai brutal busi box ya untuk kombinasinya juga.